pinggangnya please, pinggangnya berhenti di samping, tangan kirinya ke atas, udah apa sih, ya udah. Olahraga itu buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Jadi, kalau ada orang lain berkomentar tentang olahragamu, biarin aja. Ibu sadar nggak di luaran sana banyak perempuan-perempuan yang begitu sibuk ngurus suami, ngurus anak, tapi lupa ngurus diri. Ibu tahu nggak dampaknya? Kalau perempuan lupa ngurus diri, dampak terburuknya rumah tanggamu hancur. Kenapa? Karena perempuan itu identik dengan yang disebut indah. Keumuman yang terjadi, banyaknya pria jatuh hati lagi itu karena dia tak benar-benar melihat keindahan di dalam rumahnya sendiri. Kita harus tahu dulu bahwa untuk berpenampilan indah itu bukan cuma tentang kamu itu istri. Mau tampil indah cuma karena kamu istri, begitu suami megelin aja dikit kamu gak bakalan mau tampil indah. Makanya perhatiin, mohon maaf, tanpa ngurangin rasa hormat saya sama para wanita misalnya yang diselingkuhi. Wanita yang diselingkuhin cenderung frustasi. Kala frustasi, boro-boro nyentuh lipstick, boro-boro nyentuh make up, boro-boro dandanin diri. Kenapa? Nangis mulu. Matanya turun, mukanya turun, pipinya turun, semua bibirnya turun. Kenapa? Karena kau cuma mikir tampil indah di depan dia, karena dia suamimu. Gak gitu konteksnya. Allah itu maha indah dan mencintai yang indah. Perempuan, ingat, kalau kau mau tampil indah, jangan cuma tampil untuk suamimu saja, tapi kau perlu juga menyertai penampilan indahmu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat kita berpenampilan indah, hakikatnya kau sedang memperindah dirimu di mata Sang Pencipta.